Berdasarkan statistik penerimaan organ oleh Pusat Sumber Transplant Nasional, NTRC Kuala Lumpur, kita telah menunjukkan bahawa seramai 10,747 orang pesakit yang berada dalam senarai menunggu organ baru sehingga Julai 2023, dan jumlah penderma organ pula jumlah penderma organ ni dia ada dua jenis, ya, yang untuk kadaverik sejak 1976 hingga 31 Julai 2023 ini hanyalah seramai 845 orang. Jadi statistik tahun semasa jumlah penderma organ kadaverik, iaitu setelah dia meninggal lah, ya, daripada 1 Januari hingga ke 31 Julai tahun ini adalah seramai 46 orang. Ada pandangan-pandangan yang agak tidak selesa, ya. Jadi hukum telah diberikan oleh fatwa mengatakan bahawa ia diharuskan. Jadi ini sebab tu kita dalam khutbah-khutbah Jumaat juga ada, kita sediakan teks-teks ucapan untuk imam-imam di masjid untuk sama-sama dalam kempen seperti ini.